Oke guys, kembali lagi bersama saya di Akira Gaming CH dan ini kita akan kembali lanjutkan perjalanan Surgeon Blackburn di game Battlefield 3. Sebelumnya yang seperti yang saya tahu, yang kita tahu, Surgeon Blackburn ini menyerang sebuah kota yang berada di Iran dan itu kotanya namanya Tehran. Jadi mereka ini pasukan Amerika ini menyerang Tehran untuk mencari keberadaan kelompok teroris PLR tersebut yang dipimpin oleh Farouk al-Bashir. Dan ternyata di sebuah salah satu bank terbesar yang ada di Tehran sana itu ternyata menyimpan sebuah bom nuklir. Dan di sana di perangkasnya bank sentral Tehran itu cuma ada satu bom nuklir saja. Itu berarti bom tersebut akan siap untuk diledakkan di kota nuklir bersama di kota Tehran bersama dengan pasukan Amerika. Dan di saat bersamaan juga bom tersebut juga diduga dibawa ke Paris untuk diletakkan juga di Paris. Dan sini kita akan bermain sebagai seorang agen Rusia yang bernama Dmitri Maslovich atau apa, yang nama panggilannya Dima. Ya, ini yang namanya yang akan kita mainkan adalah si Dima. Nah, Dima Mayakovsky ini adalah seorang agen Russian agen lah. Jadi ditugaskan untuk mencegah teroris PLR. Подтвердила правила игры. Да, самое главное запретить ядерные оружия. Бегут россияне, guys, ya. Как с российской полицией? Coba untuk menghentikan langkah PLR meledakkan kota Paris gitu loh. Несколько мертвых полицейских труда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Nah, ini dia mengira kalau misalkan bom nuklir di bawah Solomon itu dicuri dari Rusia untuk diledakkan di beberapa kota-kota besar di Eropa. Dan jika Solomon berhasil meledakkan seluruh bom nuklir yang ditanam di beberapa kota besar di Eropa, maka pastinya Rusia akan disalahkan karena Rusia yang juga memiliki bom nuklir tersebut. Padahal tidak Solomon yang nyuri gitu loh. Приблизимся к обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Okay. Дима, зажигаем EP блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы поехали. Вот здесь. Готовься. Okay. Помню, в ядерный чемоданчик стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Okay, все готовы? Давай. Langkah Solomon untuk meledakkan bom nuklir di Paris. Ya, mantap sekali ini Dima ya. Kerja sama Amerika juga nih. Si Dima sama agen Rusia untuk mencegah bom nuklir diledakkan di beberapa negara di Eropa. Ini kalau misalkan mereka lakukan agensi ini kayak santai-santai aja gitu, nggak ada. Давай. Oke. Good. Langsung. Ini kita pakai senjata apa nih? Oke. Nggak diberitahu ya senjatanya ini ya. Sejak awal saya sempat notice ya. Kalau ternyata senjata di sini tuh nggak dikasih nama. Thank you ahead. Kill tem 5. Kill them. Right. Oh, bleed. Push it. Belum. Taruh lagi di gua. Aduh, taruh lagi di lapis.
gua nggak tahu di mana rekam. Senjatanya jenis oke, dia punya oke, ini kita punya AKS kalau nggak salah ya, AKS-74 sama satu lagi senjatanya kayak similar lah dengan dengan M4 apa tuh senjatanya AIK-97. Maju. Ini disuruh apa ini coba? Oh, naik. Suruh apa ini? Suruh masuk sini kah? Oh, kita baru turun, jir. Oh, kayak AK juga, guys. Katan. Lo turun di sini ya, gua turun di situ. Depan gua anjir. Oh, AK ini guys ya. AK. Sama juga nih. Gua sendirian di sini, lu baru turun. Ya Allah. Sama-sama. Oh! Rocky. Attack Silva. Boy. Dan kota Rocky. Wah. Aduh. Jadi agen si Rosin akan nyari teroris. Kita tinggal langsung ke ibu kotanya sana. Telepon left, oke. Bridging. Oh, memang ledakan gas. Apa ini anjir? Apa? Pasang gas anjir. Gila betul Dani. Si PLR sama pasukannya Solomon. Sampai dipasangin gas gitu loh. Pesan pula. Timmy on point. Oke. Okay. Wah. Padah. Oh, stop.
Buang saja, karena di bawah. Goodbye. Good. Langsung on the point. Oh. Gak bisa jadi. Ini gak ada siapa-siapa di bangunan itu, guys. Saya gak tahu ini gedung apa atau bagaimana. Ya. Jadi pak kosong aja, oke. Ini yang kelihatan, waduh. Kok banyak kayak guys begini? Flanking. Flanking manuver. Manuver flanking. Flanking, flankingan. Wah, sedangkan juga itu ya. Ya ampun. Ini juga sekarang terlalu ekspos. Gue harus cerdas-cerdas guys, oke. Mana gua? Oke. Sekali lagi, oke di sana guys. Soy juga Kirill. Oke, nama teman salah satu kita Kirill. Ya. Sekali. Oke. Kita data dekat kok. Oke. Objektif mereka ya, misi mereka adalah mencari bom Luka tersebut yang katanya ditanam di bangunan ini, guys ya. Ingat ya. Objektif kita mencari bom nuklir di sini. Mencari bom nuklir di bangunan ini, guys ya. Oh, apa kabar tadi, bos? Gua bisa nge-flanking. Shit. Kan ternyata nyamuk enggak cepat. Oke. Lo pakai shotgun. Use shotgun, but we use AK, we're not same. Lo pakai shotgun, tapi gua pakai SMG, kayak AK. You're never safe. Wow, ada apa? Kamu salah. Aduh. Mana nih? Waduh. Gua mau nyebrang di sana buat sembunyi. Gagal mulu. Begini guys ya. Oke. Ulangin lagi. Cobain. Go. Oke, kita cari guys ya. Untuk jarak jauh kita pakai ini apa? Dekat ini. Oke. Di atas. Oh. Shotgunnya itu terlalu apa sih? Terlalu akurat gitu loh. Mereka nembak shotgunnya gitu loh. Padahal mah bagi saya nembak shotgun itu ya enggak masalah, cuma ngerlotnya, masalah rotannya aja yang susah gitu loh. Kalau misalkan damage-nya sih sakit, jadi bisa daripada senjata ini, cuma rotnya aja tuh yang susah. Oh, berarti aku juga di belakang gua. Nafas dulu. Nafas. Ambil nafas. Oke, lanjut. Tekan aja dulu. Nunggu banget. Kita cari musuh di mana? Oke, mereka sudah mati duluan.
Sepi, sepi, sepi. Oke, 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 oke. In trading floor, drop here. Oke. Do you honor? Breaching, breaching. Breaching, breaching. Oh, polisinya sudah di luar. Oke. Polisinya sudah di luar. Rep. Aduh, sorry. Rep fire. Tidak ada polisi di luar, guys ya. Kan, udah tinggal. Waduh. Gas beracun, guys. Ini mereka keluarkan gas beracun, guys. Makanya. Oke, guys, kita harus cepat, guys ya. Soalnya orang tersebut yang bawa bom nuklir itu sudah kabur, guys. Ternyata dia yang bawa gunung ada apa? Jangan ditembak, guys ya. Jangan ditembak, guys ya. Jangan ditembak, guys ya. Подожди. Мы под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Okay. Тогда мы его захватим, понял? О, фильмы как туда попарам сама террорист juga, guys, ya. Ini harus kita lakukan di sini. Kita coba netral. Ради микроавтобуса. Я на фан. Окей. Давай! Все проверено! Kita harus cepat-cepat, guys ya. Jangan sampai ada meteor kok. Sudah. Itu pembawa bom nuklir sebelum apa tuh sebelum diledakkan. Apa ini bro, juga kita juga punya misi yang sama. Ya ampun, ini polisi Prancis. Gimana dah? Oke. Makin dekat, guys. Wow 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 wow, napas 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 napas. Aduh. Cover me. Oke, good. Ya ampun.
polisinya ini loh. Gak mau ah kerja sama-sama kita, sama agen Rusia-nya. Buat cari bom nuklir gitu. Kenapa harus sama-sama perang juga? Ya ampun. Ya udahlah. Stop. Kita harus cepat-cepat guys ya sebelum kabur ya. Tantangannya ini. Ya ampun. Sepertinya sudah selesai guys ya. Berperang melawan semua pihak itu sangat susah guys ya. Ketika ada pihak lain berperang sama lain, kita juga ikut nimbrung. Waduh. Oh dia kabur guys. Waduh. Kejar itu pembawa bom nuklirnya guys ya, sebelum diletakkan di pusat kota Paris guys ya, yang membuat kota Paris langsung hancur gara-gara bom nuklirnya. Kita harus kabur aja guys ya, gak usah diatinin, ikutin aja. Tuh kan ya tuh, teroris versus polisi Paris. Udah gua ikutin aja. Kosong. What? Ini orang yang bawa nuklir tersebut ternyata bawa benda kosong. Tak sangka guys, ternyata di situ guys. Di situ guys, ternyata terdengar juga nih orang yang bawa bom nuklirnya tersebut. Sudah diperintahkan untuk bawa. Tidak tahu kalau misalkan ada orang yang mau menyelinap ke gedung tersebut, yang akhirnya dia diperintahkan untuk membawa sebuah benda kosong. Apa tuh?
tepat nuklir kosong. Dari penipu. 10 hours ago. Okay. 80,000 dead. 80. Oh, 10 Ground jam yang lalu. Zero was the Uranex exchange. Oh, Afrox exchange. You think I wanted this? Oh, di sana ternyata pusat peluncuran nuklirnya situ. Peledakan nuklir namanya. New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast shield matches Russian suitcase news. We were being in country at the same time. Do you know how that looks? You know what might stop out. The parachute must have been one of the missing ones. Bullshit. Dun-dun. Did you still have that happen, Sergeant? Go back in to the bank. You said that the Paris knew links to the bank. I am waiting. Okay, diceritakan lagi. Okay. Miller. Okay. Sekarang kita akan bermain sebagai seorang pilot, seorang pengoperasi tank. Anfield 3. Yeah. Oke, seperti apa misinya? Miller masih aja mau mainan itu, mau mainan si itu boneka dinosaurus, boneka main boneka maksudnya. Ya, kerja. Miller bawa tank. Jonathan Miller, Sergeant Jonathan Miller. Stay in your lane. Alright. Oh, bisa guys. Ya guys, tank kita ya guys. Ada 1, 2, 3, 4 di belakang kita. 5, 6, 7, 8. Oke, okay, jadi kita 8, 9, 10, 10 atau lebih gitu ya. Better tank. Guys, ternyata masalahnya itu ya. Aduh, gua shooting dulu sensitivitas, oke. Oke, dah cukup lah. Udah sesuai sama sensitivitasnya. Oke, guys.
kita juga harus main kejar-kejaran Tommy Jerry anak. Oke. Sebentar lagi ada foto nih. Tanknya. Jadi kita harus tetap. Oke. Ini motivasi. Kadang-kadang kita juga harus dari jauh jauh guys ya, supaya biar aman. Oke, okay, got it. Yes. Ah. Ya. Ampun dah. Ya ampun yang nembak saya itu. Enggak boleh ninggalin tempat orang guys. Mantan aja nih. Sembunyi di balik. Oh, dengar bos ya. Meskipun saya belum pernah main Go Offline, tapi saya tahu konsepnya guys ya. Ingat ya, alumni World of Danger nonton di YouTube. Oh, mereka sudah tunggu di sini guys ya, kelompok mereka sudah tunggu di sini. Maksudnya tentara Irannya. Balik lagi.
taking fire. Alright, pindah haluan. Pindah haluan. Gak bisa. Kita tank kayaknya jenis tank abrak sih. Oh, dekat. Ada RPG juga dihancurkan. Menyusahkan nih ya, tanknya menyusahkan. Ya ampun. Oke. Sama juga sih ya. Sama lagi di sini guys. Identify vehicles. Get ahead. Fire! Fire! Save us!
toward the plane. Terbuka, okay, good. Sebentar. Ya, sebentar guys ya, ada urusan. Ya, okay guys, lanjut. Ya. Cuma sini gua di sini akan melakukan cover-coveran ya di samping. Oh, musuhnya udah hancur. Sakit kita. Thank you.
dulu guys. PLR ambushed us, shot us to shit before we were ready. Oh, I'm bust. I just need someone to get to the trigger and detonate it. Somebody's gotta get out there, but it ain't gonna be me.
Aduh, ya Allah, bersin. Aman, aman, aman. Oke, Rocky, Rocky. Fokus di mission, oke? Stay, stay, stay. Cukup seperti ini. Sampai di sini guys ya. Kita akan lanjutkan nanti di episode berikutnya ya. Kita akan lihat dulu bagaimana kasusnya gimana. Oke. You were trapped at the bank. Yeah. Okay. You're running out of time. Like we are now. So they came into the city. Where was that? There was a plaza outside. We were with the nuke inside the bank. Waiting for Miller and Anvil 3 to get there. I radioed them. I need to know when the relief force is coming. They say 3 minutes. We'll be there in 3 minutes. Okay. Okay. Di next episode, guys ya. Di next episode, ya kita akan kembali berburu apa tuh? Nuklir di kota Tehran. Oke. Okay. Sampai sini saja dulu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sehat selalu. Dan saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh teman-teman yang ada di sana. Semoga sehat selalu dan semoga tahun yang baru ini bawa berkah dan bawa semangat baru bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa dan goodbye.